langsung mendapatkan bola. Langsung dari pass ke depan. Dibaca oleh Ivan Yeno. Sangat baik Ivan. Masih Ivan ini tadi. Memang sangat tinggi dari gawang. Oh, putus di kaki Ivan Yeno. Akhirnya. Menghindari pertarungan di lini tengah, tapi mereka juga bisa mematikan lini tengah dari Indonesia. Kita tidak melihat bagaimana pergerakan yang berbahaya. Belakang sejenak, Ivan Yeno pada Marcelino, balik pada Yeno. Belakang Yeno. Langsung pada Ilham Rio Fahmi, masih Ilham kepada Marcelo Ferdinand, hampir saja kehilangan bola, sangat cantik sekali Marcelo Ferdinand, ada akan dikir lagi, masih akan ke tengah, tapi malah kita lepas Yeno, shooting Ivan Yeno, dan gol! Alhamdulillah, sebuah proses gol yang sangat cantik, yang dilakukan para pemain Indonesia, dan akhir dalam mendikte jalannya pertandingan. Pada Durdia ke depan langsung, hati-hati Indonesia, serangan balik dari Turkmenistan sangat cepat memasuki kotak penalti. Ke tengah sangat baik Selim Umarov, pelanggaran Selim Umarov dilakukan tadi terhadap pemain Indonesia Komang Teguh. Dari para pemain Turkmenistan, hati-hati Indonesia. Oh, langsung sliding yang sangat luar biasa.